teman-teman, kembali back to my channel dengan gue Fadil. Di video kali ini gue akan review TV terbaru dari LG di tahun 2021 teman-teman. Jadi ini adalah seri terbaru dari LG di tahun 2021, ukurannya 50 inci. Untuk tipenya dia 50UP8000. Untuk seri ini itu paling banyak sekali varian ukurannya teman-teman. Dari ukuran 43, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 82 inci sampai dengan 86 inci. Dia ada 9 varian teman-teman. Jadi paling lengkap untuk seri ini untuk ukurannya ya dibanding seri-seri yang lainnya. Nah, untuk tipe ini dia sudah Ultra HD, 4K dan Smart TV. Untuk resolusinya dia 3840x2160p teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya, dari kerapatan gambar pikselnya dia benar-benar lebih halus dan detail. Nah, ini adalah seri terbaru pembaruan dari 50UN7300 di tahun 2020 ya. Yang tahun lalu itu framenya dia lumayan agak tebal. Nah, di tahun ini framenya itu dia sangat tipis teman-teman ya, kurang lebih 2 kali lebih tipis dibanding tahun lalu. Untuk dari segi desainnya dia masih sama, desain kakinya ya, dia menggunakan desain 2-pole stand. Oke, yang membedakan dari tampilan depannya ini hanya di bagian framenya saja. Nah, yang kedua, dia diperbarui yang namanya OS-nya. OS-nya ini yang sekarang dia 6.0, yang tahun lalu itu dia masih menggunakan 5.0 teman-teman ya. Sekarang kita langsung aja ulas ya fitur apa aja yang ada di TV ini yang terbaru ya. Nah, yang paling asik itu untuk TV LG dia dari segi remote-nya teman-teman. Karena remote-nya ini dia seperti mouse pointer. Karena kan kalau smart TV itu kita pastinya cara penggunaannya seperti apa, mudah atau susah teman-teman ya. Kalau sulit kan kita pasti malas untuk menggunakan smart TV-nya. Nah, LG ini dia seperti layaknya mouse komputer teman-teman. Di sini untuk remote-nya sudah dilengkapi seperti tombol-tombol ya. Ada tombol angka buat ganti channel, lalu ada volume, ada buat penggantian channel. Di sini ada scroll kayak mouse. Ada voice juga ya untuk perintah suara. Dan di sini sudah dilengkapi beberapa aplikasi, tombol-tombol aplikasi seperti Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, lalu ada Google Assistant dan juga Movie. Sekarang kita lihat di mode gambarnya teman-teman. Di sini ada berapa mode gambar ya. Di sini ada jelas, standar, eco, cinema, sepak bola, filmmaker mode, ahli ruangan dan ahli ruangan. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mode gambar. Untuk mode suaranya, di sini ada suara AI, standar, cinema, suara jernih, sepak bola, musik, dan pengoptimal permainan kayak game ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mode suara. Jadi paling lengkap teman-teman dibanding TV-TV lainnya ya. Nah, di sini untuk jaringannya, terkoneksi jaringannya, dia bisa menggunakan jaringan WiFi ataupun LAN cable ya. Kalau teman-teman mau menggunakan smart TV ini, kita bisa menggunakan 2 option ini. Oke, sekarang kita lihat di smart TV-nya nih teman-teman. Tampilannya seperti apa? Nah, ini dia tampilan terbaru ya, wajah terbaru di OS 6.0. Jadi aplikasinya itu udah sangat lengkap sekali teman-teman. Dia banyak sekali ya, lebih fresh dibanding tahun lalu itu hanya tampilannya home dashboardnya seperti ini. Jadi yang nggak ada fitur-fitur terbarunya. Di sini dia ada semacam pemberitahuan cuaca. Lalu di sini ada seperti quick access lah ya, buat seperti perangkat-perangkat buat pengaturan kita untuk mode cepatnya di sini. Di sini ada buat pencarian, kalau buat pencarian kayak Netflix dan lain-lain kita bisa melalui ini. Kayak kita tulis judul, aktor atau genrenya. Nah, di sini ada pemberitahuan yang lagi trending. Di sini ya. Jadi film-film apa sih yang lagi trending di sini kita dikasih tahu teman-teman. Nah, ini dia ya, yang lagi film-film yang lagi trending saat ini. Kemudian ini dia adalah aplikasi-aplikasinya yang disebut itu home dashboard ya. Di sini sudah dilengkap dengan Netflix, YouTube, YouTube Kids, video.com, lalu ada Viu, Prime Video, Spotify, Apple TV dan lain-lain ya.
Kalau kita mau nambah aplikasi, bisa nggak? Bisa teman-teman, di sini kita bisa tambahkan aplikasi lainnya di aplikasi ini teman-teman ya. Tinggal kita klik di sini. Oke, nanti kita tinggal cari aplikasi yang kita inginkan. Aplikasi apa? Kita tinggal install aja secara gratis teman-teman. Di sini ada unggulan, hiburan, permainan, dan info berita ya. Contohnya di sini hiburan. Nah, ini kita semua kita bisa install secara gratis teman-teman. Enaknya remote seperti ini kayak mouse. Jadi lebih mudah untuk pengoperasian smart TV-nya teman-teman ya. Keluar lagi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada dashboard rumah. Dashboard rumah itu kita bisa menggunakan yang namanya itu LG ThinkU AI teman-teman. Jadi kita bisa mengkoneksikan misalkan teman-teman mempunyai kayak AC, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain perangkat elektronik yang ada LG Thing-nya. Kita bisa menggunakan remote ini untuk mengoperasikannya teman-teman. Misalkan nyalakan AC, misalkan seperti itu ya. Ataupun yang lainnya, kita bisa menggunakan perintah ini, perintah suara ya. Lalu di sini ada panduan koneksi. Kita bisa menggunakan smartphone kita, tinggal kita download yang namanya LG Thing. Kita bisa mengoperasikannya menggunakan handphone. Dan di sini ada yang namanya AirPlay. AirPlay itu kalau untuk teman-teman semua pengguna iPhone, Mac ataupun iPad, kita bisa screen mirroring ya tanpa menggunakan kabel lagi. Kita tinggal buka aplikasi ini. Nah, di sini banyak sekali film-film ya yang lagi trending ya seperti Amazon Prime Video buat pemberitahuan lain seperti itu ya. Kayak YouTube dan keluaran terbaru film-film di sini ya. Jadi tampilan OS LG ini yang 6.0 itu lebih fresh ya dibanding yang tahun lalu teman-teman. Nah, keunggulan dari remote ini nih teman-teman, enaknya dia bisa menggunakan perintah suara, contoh seperti ini. YouTube. Nah, seperti ini. Atau kita mau lihat cuaca sekarang lagi hujan atau mendung atau panas, kita bisa menggunakan perintah suara juga. Cuaca hari ini. Oke, ini dia. Kita dikasih tahu cuaca hari ini sekarang lagi cerah, teman-teman. Jam berapa sekarang? Oke, di sini lagi jam hampir jam 3 sore, teman-teman ya. Kamis tanggal 22 Juli 2021. Kemudian ini juga kita bisa buat mengganti input misalkan kayak mengurangi volume ya. Kita bisa menggunakan perintah suara. Jadi semua pengaturan TV ini kita bisa menggunakan suara teman-teman. Nah, TV ini juga dia sudah memiliki tombol manual ya di bagian bawah ini. Dia ada tombol ya, satu tombol di sini teman-teman ya. Caranya tinggal kita tekan saja sekali seperti ini. Lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita tinggal pilih aja seperti ini, tinggal kita tekan-tekan. Nah, ketika kita ingin mengklik OK, tinggal kita tekan agak lama. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi walaupun TV-nya tombolnya satu, kita masih bisa menggunakan manualnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang TV-nya nih teman-teman. Kita lihat dulu dari ketebalannya ya. Nah, untuk ketebalan TV-nya lumayan agak tipis teman-teman ya dibanding yang tahun lalu. Kemudian ada 4 lubang untuk masang bracket ke dinding ya TV-nya ya. Di sini ada lubangnya, ada 4 lubang baut ya untuk memasang TV ini ke bracket atau ke dinding. Kemudian di sini ada untuk kabel powernya ya teman-teman ya, kabel powernya. Sekarang kita lihat untuk identitas TV-nya nih. Di sini untuk tipenya 50UP8000 PTB. TV ini memakan daya listrik sebesar 130 watt dan juga sudah dibuat di Indonesia. Jadi untuk servis spare part-nya lebih mudah dan gampang ya. Sekarang kita lihat di input-input TV-nya teman-teman. Untuk input TV-nya dia ada HDMI-nya ada 1, 2 dan 3. Ada USB ada 2 input 1 dan 2. Untuk antenanya dia analog dan digital TV, udah support ya.
ada LAN kabel. Untuk audio outnya dia ada dua ya, ada optical maupun yang model earphone ya, colokan yang kecil. Oke teman-teman, sekarang kita lihat kualitas gambar dari TV ini teman-teman. Mungkin cukup ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan klik like and subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.